What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di Bendungan Tirtonadi. Sore-sore selepas habis bekerja, kita sama Mami ya Ma. Iya. Habis kerja, kita jalan-jalan santai, refreshing, cari angin. Cari hiburan angin guys. Angin sore, cari hiburan supaya pikiran kita yang fresh, yang tadi udah suntuk-suntuk, kita jalan-jalan. Kita juga mau jalan-jalan ke sana itu, lihat ada orang latihan skater. Nah, ini ada bendungannya. Bendungannya bersih loh. Buat main RC bagus ini, guys. Ya, jalan nih, Mas. Yo, jalan yo. Di sana itu kita enggak pakai tripod, guys. Kita pegang tangan. Itu ada di BBS Bengawan Solo, BBS. Yo, kita jalan sini. Tadi kita habis main remote. Ini jalan-jalan sore. All night you say I love you. Oke guys, kita udah nyampe di sini. Itu pemandangannya indah banget. BBS Bengawan Solo. Legenda guys. Ini sekarang sungainya bersih. Ini kalau buat main-main RC, buat teman-teman kanca-kanca dulur-dulur yang pengen main RC, ini ada tempat untuk itu, dudukan sana itu, yang turun ke bawah kalau bawa RC bisa main ke sini. Yuhu. Nah, oke guys, kita lanjut sini lagi. Mbaknya baru santai-santai. Ini ada boneka-boneka juga, penguin. Nah, jalan sini ya. Nih, ada penguin. Ini ben tak kira pancuran jebule tempat sampah apa. Iya. Dadi guange ning ngene iki mlebokke. Wong iki tergetane dijuri saka mburi ngene iki. Kita jalan sana. Ini pada latihan skateboard iki, guys. Amen jile, jile entuk ra ya. Tuku. Oke. Halo, Mas. Selamat sore. Monggo. Ayo. Nah, ini guys ada latihan skateboard. Latihan meloncat-loncat sini. Dulu kita juga pernah sepatu roda, skateboard kurang ahli kita, guys. Main mesti tiba terus. Wis ora, Mas? Wis. Wis. Halo. Baik. Oke. Jatuh. Susah kok mainnya ngono kok. Butuh keseimbangan. Ada bermacam teknik-teknik untuk gerakan, yaitu samping gini lurus, terus habis belok-belok kanan kiri, terus habis itu membalik, terus ada lagi banyak guys. Dulu kita ya pernah coba waktu masih SMP, tapi sekarang udah nggak lagi. Pemandangannya indah sekali. Oke, lo ini guys, tempatnya sangat bagus, melegenda. Ini kalau buat foto spot juga bagus ini guys. Foto spot ini jalan-jalan sore. Kita turun ya, Mah. Turun. Tapi jangan nyemplung ya. Ini guys, kalau mau main RC remote dibawa ke sini juga bisa. Bagus banget pemandangannya. Nah, ini guys. Nah, ini turun sini main mobil remote atau kapal remote kita nggak bawa ini, guys. Kemarin main sana itu sebelah sana. Yuhu. Nih. Arep wijik sih, wijik. Waduh, tekan gini, guys. Udah nyampe bawah ini. gue hiburan. Mana bendera? Banyu ini yang ini ya, banyu kali mancing sih, dipancing. Pemandangannya juga bagus. Kalau dari sana, sebelah utara itu bisa untuk pemandangan matahari terbenam itu, sunset itu guys. Cetek. Ono kodoknya.
Oke, ini guys, kita udah nyampe. Kita naik lagi lah. Yoi, Mbak Eko harus santai-santai. Halo Mbak, pulang kerja atau pulang kuliah Mbak? Enggak, dari mana-mana. Masuk ke YouTube enggak apa-apa ya Mbak? Iman Jaya Solo, salam kenal, matur nuwun. Oke, kita kesini guys. Yuk ke barat sana mah. Yuk ini nah, jagalah kebersihan. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Oh iya, benar sekali. Kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Di samping-samping itu ada tempat sitter-sitter guys. Bisa untuk duduk 3 orang, kalau anak-anak sih bisa 4 sampai 5 orang. Jalan lagi. Pemandangannya indah banget. Ini kalau jalan berapa kilo ya sampai sana itu ya? 10 kilo. 10 kilo. Kemeng no. Itu juga panjang sampai sana. Ya kurang lebih 2 kilonan mah. Dari sini sampai sana 2 kilo atau 3 kilo ya? 2 kilo setengah atau sampai 3 kilo, guys. Melegenda. Buat santai-santai juga bersama keluarga, teman, sahabat, banyak banget di sini loh, guys. Ya, 2 kilonan, guys. Pemandangannya asik sekali. Oh, sampai sana itu. Ini di sampingnya ada kayak tempat untuk berteduh ya, mah. Jadi kalau untuk acara apa bisa berteduh di samping-samping. Ini juga ada tempat dudukan dari besi. Duduk sini lah. Oke, kita duduk sini, guys. Sambil menikmati keindahan alam kota Solo yang non elok. Di senja yang temaram. Senja yang temaram. Oh. Itu udah mulai redup karena udah sore. Tapi kita tetap selalu berbahagia, berbahagia dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, ini guys, pemandangannya amazing, luar biasa. Sudah sore. Burung-burung sudah mau pada pulang. Gitu. Oh iya, burung-burung pada terbangan ini guys. Pulang ke kandang sudah sore. Oh itu mau pulang ya? Iya. Akhirnya malah keluar dari kandangnya. Kalau sore ya mau pulang ke rumah. Oh jadi burung kalau jadi terbang sore itu? Dia mencari makan. Oh terbangnya nyebar ya? Nyebar. Ada yang jauh, ada yang deket. Ada yang berapa kilo? Nanti dari sana sorenya pulang, paginya pergi lagi. Iya. Mencari rezeki. Oh kayak kita ya. Jadi burung pagi terbang kemana-mana. Cari makan, terus kalau sore kembali lagi. Jadi kayak hidup kita itu ya, harus dijalani, berusaha, disyukuri, dan dinikmati, guys. Ini mas kok melorot baik. Yuk, ini ada juga yang bersepeda juga di sini. Wah, mengasar. Yuk, kita jalan sana ya. Yuk, udah ya. Ini rencana kita mau ke pasar lagi beli ikan buat si Cimot dan Cimel. Oh Kiko, Cimot sama Kiko. Kucingku yang lucu guys. Udah maghrib guys. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih ya pada para pemirsa yang selalu stay tune di my channel. Semoga bahagia selalu. Dan saya ucapkan sukses selalu. Ada azan, kita pause dulu ya guys. Kita tutup ya emang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sukses selalu dan jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan gembira. Kiranya cukup sekian. Bersama kita Iwan Jaya Solo dan Iwan Jaya Grosir mengucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.